Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing dan review ya. Ini kemarin saya pesan di Shopee kit PSU Jamicon. Oke, langsung aja kita buka ya. Ini baru saja datang, untuk pengiriman lumayan cepat, 2 hari dari Surabaya udah nyampe ini hari ini. Oke, oh ya ini udah kelihatan, kita tarik aja. Oh, bentar ini agak. Ini ya. Kita buka sekalian aja nih ya. Ini harganya lumayan terjangkau teman-teman. Sekitar 79.000, katakanlah 980.000 ya. Wow, mantap ya dulur. Untuk ukurannya ini 4700 mikro, 50 volt. Ini sudah lengkap dengan diodanya. Ini berapa nih ya, kalau nggak salah nih diodanya ini sekitar 25 ampere kalau nggak salah. Ini sudah sama LED-nya juga ini ya. Oke, sangat bagus sekali. Untuk mereknya, elko-nya Jamicon, katanya sih bagus elko-nya, kualitas. Nah ini ya, ini PSU Elite Jamicon 4700 mikro, 50 volt, original. Hasil pengukuran ISR 76 volt DC, mantap. Lapisi jalur D5. Oke, jadi ini untuk barangnya sudah nyampe dengan aman dan bagus ini ya teman-teman. Joss sekali ini. Cuman ini kayaknya ini belum disolder. Ini ya, ini belum disolder ya. Nanti kita solder. Ya, solder. Baik, kita buka. Oh iya, oh yang disolder cuman ini ya, yang disolder cuman tengah ya, nggak tahu kenapa ini kok cuman tengah yang disolder. Nanti yang ini kita solder ya. Ini saya rasa ini bagus sekali ya, lumayan besar dan murah juga, terjangkau untuk harganya. Udah dapat PCB sama dioda kickprop sama kapasitor dan LED. Oke, sekarang kita coba ya dulu, kita coba solder dulu, nanti terus kita coba, kita siapkan dulu soldernya, bentar kita skip dulu ya. Oke, langsung kita solder ya. Kita kasih yang banyak biar kuat. Ini untuk di petunjuknya ini disuruh lapisi ya, lapisi jalur dengan 5 ampere jadi baik. Oke, nah kita lapisi sekalian. Jamicon, kita coba nanti. Kita skip dulu ya. Kita tambahin lapisan lagi ya untuk PCB-nya. Kita tambahin timah biar
Bila visi biar kuat ambilnya pelatnya. Oke teman-teman, nanti sudah tak lapisi semua ya, tinggal kita coba pakai PSU ini. Oke, ini sudah tak solder ya, sekarang kita coba dulu fungsi atau tidak. Nah, untuk LED-nya sudah hidup, tinggal kita cek voltasenya. Ini sementara pakai 18 volt dulu ya, dulur. Ini aja. Nah. Kita cek ini ground-nya. Ini keluarannya. Oh, lebih. Untuk 18 volt setelah melewati PSU menjadi 22,9 ya, ini ya 22,9. oke, bagus sekali. Yang ini sama, no minnya 22,9, stabil ya. Oke ya, berarti sudah berfungsi normal. Coba cek 45,8 untuk simetrisnya. Oke, gitu dulu turun untuk kit PSU Elite kiriman dari Surabaya ini, berfungsi dengan normal. Oke, bagus, mantap. Terima kasih telah menonton video dari saya, Abdina Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk barangnya ini mantul sekali dulur, ini sudah nih, tinggal kita cek berfungsi dengan normal. Ini saya pakai 5 ampere 18 volt. Oke, bagus sekali. Ini sudah saya lepas ya, tapi setrumnya masih ada. Ini bagus, mantap pokoknya. Nah tuh, masih 45 volt. Yang tengah sini masih utuh 22 volt, padahal ini sudah tak lepas dari apa PSU nya ya, dari apa trafo ini ya, sudah tak lepas ini ya. Bagus sekali ini trafonya, apa elko nya sudah tak lepas, padahal tapi masih tegangannya masih nyimpen full. Nah itu mantap sekali ya dulur, just pokoknya produknya Elit dari Elit dari mana tadi, bagus super ya. Oke.